Oke, sebelum kita videonya, gue mau minta maaf sekali kalau video ini pertama kali gue record di PC, jadi mohon maaf kalau kualitas suara agak rusak karena gue pure nggak tahu kalau clip on itu nggak support sama PC, guys. Jadi mohon maaf banget ya. Suaranya jelas kok, cuman gue saranin nonton video ini jangan pakai headset, guys ya. Oke, enjoy aja video ini. Thank you udah support. Oke, teman-teman semua, welcome back my channel. Kembali lagi dengan saya di Jokam Gaming Channel. Jadi pada video kali ini kita bakalan ngecek akun-akun pro player lagi yang ada di Brazil, guys. Nah, rumornya player Brazil ini ada yang bocil, guys ya. Ada bocil kematian dari Brazil, guys. Nah, tapi sebelum ini videonya, gue mau minta maaf sekali buat kalian semua karena di sini gue baru pertama kali record di PC. Nah, ini gue nggak tahu ya, ini kualitas suaranya rusak apa enggak, karena mic-nya masih pakai mic clip on, guys. Masih pakai mic clip on sedangkan gua record-nya di PC gitu. Jadi gua enggak tahu sih apakah ini bakal support sama PC atau enggak. Cek-cek aja ya, bismillah aja gitu. Soalnya gua bakal record-nya cuma sekali aja gitu ya. Dan di video kali ini kita bakal ngecek akun pro player Brazil di sini ya. Oke, ini gua udah masuk ke region Brazil seperti biasa, udah masuk ke regional Brazil. Dan buat kalian yang belum nonton video kemarin tuh, gue udah ngecek akun-akun player Brazil yang no bro, guys, yang Fluxo. Dan di sini kita bakal ngecek akun pro player Brazil yaitu Luot. Nah, Luot ini bakalan main bersama First Raider pertama kalinya, guys. Jadi dia nggak bakal langsung masuk ke grand final seperti EVOS. Nah, jadi ini dia nggak langsung masuk ke fase final karena jadi poinnya Fluxo sama Luot ini bersama, guys, sama, cuman beda placement point. Nah, nanti gue bakal kasih screenshotannya di sini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh sama banget, guys, dengan EVOS. Dan rumornya juga ini Fluxo ini, tim dari Fluxo ini bakal turun di daerah Katulistiwa, guys. Gue nggak tahu ini drop zone itu ada di Katulistiwa, jadi bakalan bertabrakan sih sama EVOS kalau menurut gue sih ya. Di sini gue pertama kali record di PC, jadi gue nggak tahu sih ini kualitasnya bagus apa enggak ya. Tapi kita bismillah aja ya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngecek akun pro player dari Luot, guys ya. Tapi sebelum inti videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Kita menuju 500 ribu subscriber tahun ini. Yuk, let's go, yuk. Tanpa berani bacot, langsung aja kita cek akun pro playernya, men. Sabar, guys. Mana nih ya, bro? Tambah. Terus kita masuk ke ini, guys. Nah, mungkin kalian ada yang dengar suara kipas ya. Gua lagi kipasan, guys, panas banget sih. Oke, jadi kita langsung aja ngecek ini ID dari pertama dari seorang LLB B4K anjay, B4K. Ini dari Luot Gaming ya, Luot GG anjay, Luot GG. Ini pro player yang pertama ya, ini kaptennya nih, LL. Oh, namanya LL ya kalau di sini ya. Sekarang udah CN ya, guys. Tapi kalau kita lihat di turnamen majornya Brazil tuh namanya tuh Luot B4K. B4K. Wah, kepala apa nih anjir? Oh, anjir, di Indonesia belum ada, guys. Di Indonesia belum ada nih. Ini belum ada nih parang-parang ini. Dan kalau kalian tahu ya, pro player Brazil tuh semuanya tuh kebanyakan tuh bakalan dia tuh pakainya ini, guys. Celana angel sama sepatu basket, guys. Waduh, levelnya level 72 dan lag-nya hampir mencapai 32.000. Kita bisa lihat di sini elite pass-nya full elite pass, ring. Level 70 kita bisa lihat leadernya Luot Kras. Wih, ngeri banget, guys. Sini Portugis ya, karena Brazil tuh bahasanya Portugis. Oke, kita bisa lihat kill dari left tank-nya sendiri 12.000 permainan dengan kill 43.000 dan boya 3.000. Wih, kita bisa lihat dulu dari squadnya, guys. Rengkat squadnya 94 permainan dengan kill 369, buyahnya 16. Kita bisa lihat KDA-nya 4,73. Tapi kok permainan pro player Brazil ya dikit banget, guys ya. Mungkin kebanyakan latihan di pastur, guys ya. Kebanyakan latihan di pastur sih. Ini agak cacat ya buahnya nih, 1,50. Oke, dengan buya. Oke, ini yang ini yang solonya KDA-nya 12, guys ya, solonya, karena dia masih main dikit. Tapi di sini kita bisa lihat, ngeri banget, guys. Ngeri. Oke, langsung lanjut lagi ke player yang kedua, guys. Kita bakal cari dan oke, ini Tarzin ya. Ya, ini nih, guys. Ini nih bocil kematian dari Brazil, yaitu Luot Tarzin. Ini bocil Tarzin, guys ya. Ini bocil kematian, gua nggak tahu karena di kontennya LHY kemarin
karena di kontennya LH nya gue nonton tuh ya, kalau misalkan Dranis Arul kan lo ya, Dranis Arul tuh bocilnya Indonesia tuh, kalau mungkin kemungkinan Dranis Esports tuh lolos itu nggak bakal bisa lewat ke fase internasional karena umurnya belum mencukupi guys, minimal tuh 16 tahun dan ini bocil Tarjin guys, kalian bisa lihat dah, gue screenshotin nih bandelnya guys. Oh ya ngeri guys, bocil loh ini, bocil, serius gue bocil nih guys. Lagnya 18.000, level 68. BG-nya kok dikit yang satunya, tapi ini 1.500 guys, parah men. Oke, ini M4 Incubator, celananya itu celana Angel guys, mantap kali guys. Oke, pangkatnya Platinum, di sini tetap load crush. Oke, dan kita bisa lihat lifetime-nya ada 8.000 permainan dengan Buya 1.800 dan kill 26.000 guys. 26.000 ini bocil loh ya, bocil. Oke, kita bisa lihat permainannya. Dia konsisten di permainan squad. Kita bakal lihat. Aduh, kita lupa cek rasio HS yang pertama guys. Aduh, mohon maaf ya. Oke, KDA-nya guys, kalian bisa lihat 5.76, bocil nih. Rasio headshot-nya men. Rasio headshot-nya 56%. Wow. GG Gaming guys, bocil ya, bocil nih, bocil. Gila sih. Oke, segitu aja, kita langsung cek lagi akun yang ketiga men. Dan ya, kita masuk lagi ke player yang ketiga ini, aktif 8 jam yang lalu, kita minta pertemanan dan penuh. Oke, di sini namanya Luot Jordan. Bikin malas recordnya ya. Nah, di sini namanya Luot Jordan ya, bukan LL nih. Oke, Luot GG, Luot Gaming ya. Oke, seperti biasa celananya pasti celana Angel. Kita bisa lihat lag-nya di sini. Aduh, kita ketutupan, guys. Lag-nya 29.000. 29.000 ya, 29.000 dengan level 73. Ya, seperti biasa guild kaptennya tetap Luot Crush, load crush, dan oke, bad game-nya full elite pass ya, full elite pass lah pro player. Dan di sini level 73 dengan lifetime-nya permainan squad 11.000 dengan kill 50.000 guys. Waduh. Kita bisa lihat rank-nya. Oke, 100 permainan dengan kill 500 lebih, KDA-nya 7,51 men. Wow. Sangaran ini sih kalau lihat dari lifetime. Kalau bisa lihat dari lifetime kill-kill profilnya tuh sereman luar. Sereman tim luar ya, sereman tim luar gitu level dengan rasio HS 51% ya, 51%. Kalau kita bisa lihat dari timnya Nobru, Fluxo tuh kayaknya permainannya dikit karena dia latihannya di fast turnamen di FT guys. Oke, kita lanjut lagi ke player yang keempat ya. Oke, kita sudah ada di ID dari LL Sin XL. Susah banget NXL. NXL cupai nih. Tim dari cupai. Oke, setiap kita minta pertemanan pasti penuh karena pro player ya. Pro player tuh banyak yang tahu guys. Oke, namanya kok beda-beda ya. Oke, bandelnya kalian bisa tahu ya, Angel semua men. Karena di server Brazil tuh dijual guys, dijual kratnya ya, dijual krat. Dan ini celana idaman para player Free Fire men. Dan di sini levelnya 68 dengan rate 19.000 dan ya seperti biasa kaptennya Crush. Ini build gede banget sih dan jadi e-sport gitu, parah men. Oke, full elite pass dan kita bakal ngecek. Dan di sini kita bisa lihat pangkatnya gold guys, pangkatnya gold men, nggak pernah ngepush apa. Oke, kita bisa lihat dengan oke, di sini agak buruk ya KDA-nya, agak buruk 44 permainan dan kita bisa lihat nggak buruk guys, nggak buruk 4,53 men, tapi kita bisa lihat di sini agak dikit ya permainannya. Oke, 4,53 dengan rasio HS 66%. Brazil man, top global headshot. Ini lifetime-nya 8.000, kill-nya 30.000. Oke, lanjut lagi ke player cadangan dari tim Luot guys. Jadi tim dari Luot ke selanjutnya itu adalah cadangannya. Ini nggak tahu ini bakal dimainin soalnya karena tim dari bocilnya itu nggak bisa main guys. Soalnya umurnya nggak memadai ya. Di sini LL Dark Crush. Ini anunya kah? Bukan guys, kok kira ini kaptennya loh. Di sini kita bisa lihat ini cuman ini doang ya yang pakai karakter K gitu. Karakter K. Yang lain pakai Chrono semua, men.
Ini kita bisa lihat, oke, lagnya 6000-an lebih, banyakan lag gua. Oke, lipasnya bolong 1, level 66, Portugis, dan kita bakal lihat lifetime-nya 6000 permainan dengan kill 14000 lifetime-nya. Kita lihatnya squad aja guys, karena pro player tuh mainnya squad, men. Oke, kencang nih. KDA-nya 5,8, men. 38 permainan dengan kill 181, rasio HS, men. Oh, rasio HS. Oh, sangarnya, men. Hampir 100%, men. Jadi ini main ini kill 181 ini minimal 151 ini kill-nya headshot cuma, men. Oh, ngeri banget, cu. Oh, headshot-nya 151. Wah, permainannya 181, headshot-nya 151. Cuman 30 orang yang enggak dia headshotin, guys. Saat ngekill di ranked ini, men. Wah, gila sih. Ini patut diwaspadai karena dia bakal turun di Katulistiwa, men. Jadi gua harap EVOS Esports bisa menjuarai tim Indonesia di puncak internasional dan bisa bawa bendera Indonesia lagi biar Indonesia tuh tidak diragukan lagi, guys. Jadi komen aja di kolom komentar, kita ngecek akun pro player mana lagi, Thailand kah atau Vietnam atau apa, terserah kalian, komen aja di kolom komentar. Segitu aja deh video kali ini. Thanks for watching. Bye bye.